telah sebentar sejarahnya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah yang penuh berkah. Semoga ibadah yang kita laksanakan selama satu bulan itu akan mendorong kita lebih giat bekerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh. Mari kita memulai hari ini dengan memperkuat komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah Aceh yang bersih dan berkualitas, sehingga kita dapat mencapai target-target yang telah dicanangkan. Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS untuk memperbaiki manajemen pemerintahan seluruh Indonesia. Salah satu poin penting dalam PP itu adalah adanya sanksi bagi aparatur yang tidak mampu menunjukkan peningkatan kinerja. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administratif bahkan sampai dengan pemberhentian. Jadi, kalau selama ini pemberhentian PNS hanya bisa dilakukan kalau yang bersangkutan terkait masalah pidana, korupsi, indisipliner atau narkoba, maka sekarang soal kinerja juga bisa menjadi alasan pemberhentian. Sejalan dengan itu, mekanisme penilaian kinerja juga akan lebih diperketat. Dengan penilaian ini diharapkan kinerja pemerintah semakin baik. Para ASN juga diharapkan meningkatkan skill dan etos kerja agar mampu mencapai target-target yang ditentukan. Demikian sambutan dan harapan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa mendorong kita untuk memulai hari ini dengan semangat kerja yang lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat membangun teamwork yang unggul dalam mencapai visi misi Aceh hebat sebagaimana amanat RPJM Aceh 2017-2022. Apel pertama telah diserahkan untuk peran selesai. Terima kasih, kubarkan. Kubarkan. Pada pelaksana tugas sekretaris daerah Aceh. Permisi.